Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar-kabar terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info terbaru dan terupdate selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, tentunya Mimin ada berita dan informasi yang menggembirakan buat kita para fans daripada Leslar. Dimana informasi atau kabar dari Leslar di siang hari ini tentunya vitamin full yang membuat kita bahagia ya. Di sini kabar pertama datang dari Dedek Lesti Kejora, kebahagiaan yang dinanti Lesti ternyata sudah datang nih para sahabat. Dedek Lesti Kejora akan segera rilis single terbarunya yang berjudul Bawa Aku ke Penghulu. Wah wah wah, ini benar-benar vitamin di siang hari ini tentunya para sahabat. Dan di sini Dedek Lesti Kejora akan rilis pada tanggal 25 Mei 2021 nih guys. Tentunya jangan sampai ketinggalan. Tentunya di 3D Entertainment ya. Senang banget nih Dedek bakal rilis lagu terbaru lagi nih, alhamdulillah ya. Tunggu tanggal rilis singlenya ya, tanggal 25 Mei di semua platform katanya. Dan ada juga komentar dari Isma Rahmawati, alhamdulillah Dede rilis lagu baru lagi, semoga berkah dan trending. Kayaknya bakal dinyanyiin nanti pas ngejuri di Lida Grup 7 nih pada sahabat. Serta ada Kiki Berli 83, bagus banget ya judulnya. Semoga judul lagu Bawa Aku ke Penghulu adalah doa baik buat kelanjutan hubungan Billar dan Lesti. Semoga segera diijabah Allah, mereka menjadi pasangan halal suami istri ya, amin ya robbal alamin. Dan tentunya di sini ada judul Bawa Aku ke Penghulu dari Lesti Kejora. Dan di kabar berikutnya datang dari Bang Eno ketika live Instagram nih para sahabat. Dan ada juga Markonah dan Marco yang mengatakan Lesti Kejora tidak cocok dengan kakak Rizky Billar. Ternyata sudah di save ya, dan sudah tahu orangnya yang live Instagram bersama Bang Eno tentunya. Dan kita serahkan saja ke Bupol ya. Dan untuk kabar berikutnya, kabar bahagia juga datang dari Lesti tayang hari ini nih para sahabat, Kepoin Lesti episode terbaru. Di sini Dedek Lesti Kejora akan mengajak kepada kita bagaimana sih cara Dedek Lesti Kejora memutuskan untuk hijab ya. Dan di sini Dede akan menuturkan kapan dan bagaimana Dede Lesti Kejora untuk memutuskan berhijab, dan cerita dari Dede ini sangat menginspirasi buat kita ya. Jadi jangan lupa untuk selalu pantengin Kepoin Lesti episode terbaru cerita Dede memutuskan untuk berhijab. Dan jangan lupa pantengin video.com karena Dedek Lesti Kejora akan live eksklusif di video.com ya. Kepoin Lesti tentunya jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan ada kabar bahagia juga nih datang dari IGS-nya Sky Boutique Official nih. Sky Boutique Official mengunggah postingan Dedek di Indosiar Daan Mogot nih para sahabat. Dan apa yang kalian lihat nih, ternyata benar sekali. Bahagia banget ya, Lesti Kejora melambaikan tangannya nih. Adududududu, vitamin segar langsung dari pabriknya. Jadi Lesti Kejora melambaikan tangan nih kepada kru Indosiar. Dan Sky Boutique Official pun ada di situ. Dan kira-kira kalian melihatnya enggak? Kalau Mimin sih udah lihat ya, Dedek Lesti Kejora ada di Indosiar Daan Mogot tentunya. Sehat-sehat selalu ya sayang. Dan kita doakan terus nih Dedek dan kakak Rizky Billar, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran sampai menuju halal, amin ya rabbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.